Rika, Rika Sumarto. RM50, sial kamu. Orang Ta'ala akan lanak kamu. Di hari kemak, di hari kemak, Orang Ta'ala akan isap kamu. Kamu ni apa nak jadi yang iblis? Tak tahu bersyukur. Kucing, kucing. Lima, lima, lima. Ini kantina sana 20. Tak boleh ni. Kamu baliklah bertaubat. Mak bapak kamu sembahyang doa kepada Allah Ta'ala. Minta anak jadi baik, jadi anak yang soleh. Kamu jadi anak yang anak yang soleh hadajir apa? Tunjuklah teladan elok-elok. Di plane ni bukan ada lagi dah maknya. Tak ada lagi dah bapak. Kenapa kamu nak jadi bapak? Allah Ta'ala marah tau. Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang nak menduakan dirinya. Kenapa dulu, muda-muda dulu, waktu lahir tak nak jadi perempuan? Kenapa nak jadi bapak? Ini menyampah betul lah saya tengok. Badang apa pula piteng. Tak jadi bapak. Tak baik tau. Bukan cakap berzina. Liwat tak baik. Anwar Ibrahim pun kena denda. Kamu ingat sedap kan? Itu lubang jubur. Lubang jubur untuk buang najis. Bukan untuk disumbat-sumbat. Kotel untuk kencing. Untuk bersetubuh dengan wanita yang halal. Bukan untuk tutu jubur kamu. Taik pun ada. Pergi baca bungkuk dulu. Taik pun ada di jubur. Apa kamu nak jadi ni, iblis? Muka macam Fir'aun. Tak malu tu. Orang ceramah tak malu duduk, masih duduk diri tegak di situ. Tak malu. Insyaallah wahai umat-umatku. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, janganlah kamu menganiayakan diri kamu sendiri. Sesungguhnya di hari kiamat nanti kamu akan direjam di api, api neraka. Bancuy. Ingat elok kan sikap kamu macam tu tu? Kalau kamu nak jual bungkok pun, kamu pilih ajak di tepi tinggi ke? Tepi tinggi. Ni Perlis Darul Sunnah, bukan Darul Punah. Tidak ayak. Apa nak jadi dengan kamu, ha? Kamu tak malu ke? Ayak tu. Tak malu ke kamu duduk situ dua-dua? Orang duduk lalu-lalang duduk tengok. Makcik-pakcik pop nakal kamu ke? Alah pergi mampus. Apa kamu lah pergi mampus? River eh bro. Mending. Alah kamu. Bukan cari customer lain. Kamu tu lah. You agama apa? You agama Cina ke apa? Ha? Jadi beri kita ni. Yo, masa kita cuma kita pun cium ni. Dulu. You agama apa? Cina ke apa? Sebagai orang umat Islam, malulah kepada Allah Ta'ala. Kamu diciptakan di atas muka bumi. Sebagai lelaki. Kamu lelaki. Kenapa kamu nak jadi wanita? Tugas saya untuk menegur sesama saya. Saya tak boleh membiarkan kemungkaran di atas muka bumi. Amar makruh nahi mungkar. Mencegah kemungkaran di atas muka bumi. Sedangkan Allah Ta'ala bagi babi hidup di atas dunia. Ini kan pula manusia yang penuh cukup dengan sifat. Kenapa kamu nak menyayangi diri kamu sendiri? Wahai anak-anak Adam. Insyaallah wahai jubur-jubur. Wahai jalang-jalang lelaki. Kamu pergi dekat kereta tu, kamu cermin tengok muka kamu macam mana. Apa ikan seludu tengah hari.
Teruk. Eh, tak malu. Tak malu betul lah kamu ni. Kalau mak pak kamu tahu kata kamu nak jadi macam ni. Awal-awal lagi dia rajam dalam ayat acak. Tak malu. Kamu tak ada perasaan ke? Kamu tak ada perasaan ke? Kita orang dok kata macam ni kamu tak ada perasaan. Kamu tak malu ke? Daripada kamu duduk Tanjung Bor, lebih baik kat besok ni kamu pergi kutai semen dekat Cina tu pun boleh RM40. RM20 kamu kena masuk neraka. Kalau kamu ni memang tak malu lah. Apa nak jadi dengan kamu ni ya? Dah nak insaf ke? Insaf lah wahai Rika, wahai Ila. Ha? Tak faham apa? Dia nak jadi bapuk kenapa? Ayu agama apa? Ayu, kawan Ayu agama apa? Ha? Kawan Ayu dengan Ayu, you kalau kata buka, you main tengok IC, IC. Ha, IC. Ha? Bukan polis. Saya orang Islam. Kalau kata you betul bukan orang Islam, tak apa. You nak apa nama dia jubuk sampai pukul apa-apa, tak apa. Kalau you orang Islam, kami bohok teguk. Sebab pejabat agama pelik tak buat kerja. Ni muka you macam palapik tang saja, macam longkang. Beruk. Mana pula? Sebab itulah yang jadi macam tu. Duk ceramuk. Duk ceramuk? Dia mabuk biar berceramuk. Bapak tu macam-macam. Ni? Siapa yang bersubahat dengan bapak-bapak ni akan dihisap di pandang masyar satu hari nanti. Bila mati nanti dihisap kepada masyar. Mana mana ni? Beli mi baju. Amal Norma. Alah duit jubuk oh. Duit tahan bukan kita titik peluh. Duit titik peluh tahan jubuk. Jubuk bebas hang kaya lah. Apa nak jadi kamu ah? Tak tahu insaf. Insyaallah wahai bapuk bapuk. Ya, betul lah kami tak ada ambil lah. Alamak. Aku rela kotak aku dikerat dari pagi dari bagi lepas hisap. Nak kucing.